You can say no, 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 no. Safi? No, no, no. Saya wife. Mereka berdua. Mereka berdua. No, 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 no. No, no. Tidak, tidak, tidak ada. Saya akan datang jumpa polis. No. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Intan. Intan, please Intan. Intan, you please. You tak fikir ke? You, ya Allah Intan. Anak-anak Intan. You, you seorang ibu Intan. Ya Allah Intan. Apa masalah? Hey, anak saya. Dia dah tinggalkan. No, no, no. Saya tak tinggalkan. Okay, you baca sini. Tidak, tak ada, tak ada. No, no. No, no. Intan. Intan, you pergi. Eh. Eh, apa masalah itu tanya dulu lah. No, no. Apa masalah? Tak, I tak kasar. Please, please. I tak kasar. No. I tak kasar. Ni penyandang berdua ni. Ya Allah, tak fikir anak-anak I. You tak fikir anak-anak I. You tak fikir. You tak fikir lah. Eh, Sami. You fikir. Ya, ya, ya. Ya, kita bincang baik-baik. Tak payah video. No, no, no. Ya, no. Tak, tak. Tak sempat, you tak boleh ada bincang. Okay, you, no, no. No. Eh, no, no. Eh, tak boleh tutup. Dia cakap tak boleh tutup. Kena bincang. Tak, tak. No, no. Saya nak jumpa anak-anak saya. Saya rindu anak-anak saya, okay? Okay, okay. Okay, no report. Hey, no. Fitria Elvina kongsi video bertengkar dengan Safi Sali dan istri baharu. Fitria Elvina, bekas istri kepada Safi Sali yang baru sahaja disahkan bercerai talak dua berkongsi detik dirinya gagal berjumpa dua orang anak mereka. Fitria yang datang ke sebuah kondominium itu bagaimanapun tidak menyangka dapat berjumpa dengan Safi dan istri baharunya yang kemudian cuba merayu untuk berjumpa anak-anak. Bagaimanapun, rayuannya tidak diendahkan dan berlaku sedikit pertelingkahan. Situasi itu dirakam Fitria yang kemudian dileraikan oleh beberapa orang pengawal keselamatan. Saya nak jumpa anak. Itu anak-anak I, you tak fikir ke, anak-anak I, please, Elvina merayu. Difahamkan, sudah lebih setahun Fitria tidak dapat berjumpa dengan kedua-dua anaknya, Shanika Salsabila dan Shania Safina. Saya tak tahu status sekolah anak-anak tapi anak-anak tidak lagi di puncak alam. Saya harap persekolahan mereka diuruskan dengan baik. Saya berharap dia dilembutkan hati dan memberi keizinan kepada saya untuk berjumpa dengan anak-anak. Saya sangat rindukan mereka. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.